Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan, Deden Deni, mengatakan pihaknya menghadirkan jaksa masuk sekolah guna kepentingan memberikan edukasi kepada pelajar untuk menekan aksi perundungan di lingkungan sekolah. Diharapkan kehadiran jaksa dengan memberikan edukasi dan pemahaman bahaya aksi perundungan tingkat pelajar dapat menekan aksi perundungan di tingkat sekolah, baik secara verbal maupun fisik. Kami prihatin dengan kejadian perundungan di beberapa sekolah dan ya luar biasa ya, luar biasa artinya perilakunya udah luar biasa berlebihan. Tentu, nah ini kebetulan kami ini seberjalan kurang lebih dari awal tahun melalui program Jaksa Masuk Sekolah, salah satunya tadi untuk mengedukasi siswa-siswi yang dia masih awam masalah hukum, memahami itu apa itu hukum, apa itu pelanggaran hukum, apa itu sanksi ketika siswa-siswi berpotensi melanggar hukum. Ya contohnya kayak kemarin di perundungan yang terjadi di sekolah di mana di Cilacap.